warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pinastanwening Pangastuti, NPM 218110091. Saya berasal dari Universitas Islam Riau Fakultas Psikologi, Program Studi Ilmu Psikologi. Di sini saya akan membawakan materi tentang psikologi pendidikan. Di mana poin-poin yang akan saya bahas di sini yaitu pengertian psikologi, sejarah psikologi pendidikan menurut beberapa ahli, ruang lingkup psikologi pendidikan, teknik memahami peserta didik, dan yang terakhir yaitu peran dan manfaat psikologi pendidikan. Nah, yang pertama di sini akan saya bahas yaitu pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche dan logos. Psyche sendiri memiliki arti yaitu jiwa dan logos artinya ilmu. Jadi secara umum, psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku, sifat, dan fungsi mental manusia berdasarkan prosedur. Nah, psikologi pendidikan itu apa sih? Psikologi pendidikan merupakan cabang ilmu yang memfokuskan diri pada pemahaman tentang proses belajar dan pembelajaran pada lingkungan pendidikan. Jadi, itu tadi pengertian psikologi secara umum dan pengertian psikologi pendidikan secara umum. Baiklah, yang kedua yaitu ada sejarah psikologi pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Demokritus. Demokritus merupakan filsuf utama yang mengemukakan bahwa lingkungan dan suasana rumah membawa pengaruh penting untuk kepribadian seseorang. Jadi, di sini Demokritus mengatakan, semakin positif lingkungan dan suasana rumah, maka semakin positif juga kepribadian seseorang tersebut. Dan sebaliknya, jika lingkungan atau suasana rumah tersebut memiliki sisi yang negatif, maka kepribadian yang dibentuk oleh seseorang atau individu tersebut juga akan membawa dampak yang negatif. Nah, yang kedua yaitu ada Plato dan Aristoteles. Mengembangkan sistem pendidikan yang didasarkan pada penggunaan prinsip psikologi. Aristoteles merupakan tokoh yang mengembangkan ide tentang psikologi daya. Psikologi daya ini memiliki tiga komponen penting yang terdapat pada jiwa manusia yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu penalaran atau kognitif, yang kedua perasaan atau afektif, dan yang ketiga kehendak atau konasi. Yang ketiga yaitu ada John Locke. Secara kritis mengemukakan bahwa individu lahir dengan jiwa yang bersih. Tetapi secara potensial jiwa individu juga sensitif untuk melakukan eksplorasi pada dunia luar. John mengatakan bahwa belajar melalui pengalaman dan latihan merupakan hal yang paling utama. Jadi pengalaman dan latihan yang kita dapatkan itu merupakan hal utama untuk proses pembelajaran menurut John. Yang ketiga yaitu ada John Hendrick, tokoh yang mengatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan bersifat klasik atau bersifat secara rombongan. Dan yang ketiga yaitu ada ruang lingkup psikologi. Crow dan Crow pada tahun 1995 mengemukakan bahwa psikologi pendidikan merupakan suatu ilmu terapan dengan tujuan untuk menjelaskan permasalahan belajar menurut prinsip dan fakta yang berhubungan dengan tingkah laku manusia yang ditentukan secara ilmiah. Ruang lingkup psikologi memiliki bidang tertentu. Yang pertama yaitu sejauh mana faktor lingkungan yang berpengaruh pada proses belajar. Yang kedua, sifat-sifat dasar pada proses belajar. Yang ketiga, hubungan antara kesiapan dan tingkat pemahaman. Yang keempat, metode mengajar dengan hasil belajar. Yang kelima, teknik efektif dalam mengajar untuk kemajuan proses belajar. Yang keenam, pengaruh pendidikan formal dengan pendidikan yang berasal dari pengalaman belajar secara informal. Dan yang terakhir yaitu pengaruh psikologis ditimbulkan dari kondisi sosial terhadap sikap dan perilaku yang ditentukan. Nah, jadi itu tadi bidang atau poin-poin dalam ruang lingkup psikologi pendidikan. Nah, yang keempat yaitu ada teknik memahami peserta didik. Teknik memahami peserta didik ini ada dua, yaitu yang pertama dilakukan dengan teknik tes, dan yang kedua yaitu teknik non-tes. Teknik tes ini dilakukan dengan cara
atau dengan alat yang valid. Yang kedua yaitu menggunakan aturan tertentu. Yang ketiga yaitu dipilih untuk mengumpulkan data mengenai kemampuan akademik, kecerdasan maupun minat bakat. Biasanya teknik tes tersebut digunakan ketika kita mendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Biasanya ada sekolah yang mewajibkan kita untuk mengikuti tes tersebut atau yang biasa disebut dengan psikotes. Nah, yang kedua yaitu ada non-tes. Non-tes ini melakukan atau memberikan kuesioner atau pedoman wawancara dan observasi. Yang kedua yaitu mengumpulkan dan menanggapi fakta dan opini. Nah, dan yang terakhir yaitu peran atau manfaat psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua membentuk kepribadian seorang pendidik. Yang ketiga yaitu mengetahui keadaan emosi. Yang keempat meningkatkan motivasi belajar. Yang kelima menciptakan iklim belajar yang kondusif. Jadi itu tadi video.